Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti nama kita pada Google Classroom. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita pilih strip 3 bagian pojok itu. Kemudian kita pilih setelan. Update foto. Nah, ini otomatis akan masuk pada akun Google kita. Klik mulai. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada beranda, info pribadi, dan lain sebagainya. Misalkan tidak ada, bisa pilih menu bagian pojok bawah. Kemudian info pribadi. Klik nama. Nah, di sini letak mengganti nama kita. Misalkan nama depan Ahmad, nama belakang Alfarisi. Setelah itu klik simpan. Ini ada notifikasi, mungkin perlu waktu. Jadi nama itu tidak langsung berganti nama yang sudah kita ganti. Kembali. Nah, di sini nama sudah berganti Ahmad Alfarisi. Nah, saya back kembali. Nah, di situ di pojok masih nama Lasvi Kasta. Kita coba lagi buka aplikasinya. Kita ke setelan. Update foto. Nah, kita perhatikan di sini nama sudah berganti menjadi Ahmad Alfarisi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.